Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoVlogky TV. Di video kali ini saya akan seperti biasa ya, setelah solo moto camping di video sebelumnya, saya akan mereview camping gear apa saja yang saya bawa pada saat solo moto camping kali ini. Ya, sebagian peralatan gear campingnya masih ada ya, sebagian yang lama saya pakai lagi pastinya. Dan ada sebagian yang camping gear baru yang pertama kali saya pakai pada saat solo moto camping kali ini. Oh ya, di video ini saya memakai mic ya, karena suara aliran air sungainya itu agak bikin ini sedikit mengganggu suaranya. Jadi saya pakai ini biar lebih jelas. Ya paling enggak lebih jelas sedikit lah ya. Saya mulai dulu apa yang ada di motor ya. Apa yang saya pakai dari tasnya atau apanya saya pakai di motor ini gitu. Selanjutnya saya akan jelaskan yang ada di luar tenda, dan terakhir yang ada dalam tenda atau di inner base-nya ini. Saya mulai aja dari motor dulu. Inilah dia motor kesayangan saya, Honda CT125 Hunter Cup, yang saya pakai pada saat solo moto camping kali ini. Tasnya dari brand Eiger ya, seperti biasa. Ini Eiger Telluride 50 liter. Ini waterproof tasnya. Dan ini tasnya pas-pasan banget sih. Dan saya rencana mau upgrade lagi ke size yang lebih gede ya, mungkin 70 liter. Nah, ya. Dan selanjutnya tas yang saya pakai ini baru sih ya. Ini saddle bag dari brand Daytona. Ini saddle bagnya harus pakai Daytona saddle bag support ya, biar bisa menahan tas saddle bag size-nya ini 10 liter. Jadi yang di belakang ini 60 liter ya, saddle bagnya 10 liter dan tote bagnya 50 liter. Saya yang saya tahu kemarin nih, saya bawa itu tas cooler bag, saya simpan di tengah ini, tengah carrier. Dan yang di depan front carrier-nya ini saya letakin tenda Bandok Solo Domini ya, karena tendanya kompak dan ringan juga. Saya letakin di front rack ini dari brand Kitako. Yang tengah juga dari brand Kitako. Jadi itu yang saya modifikasi ya partnya. Ya, selanjutnya saya akan bahas yang ada di dalam tenda ini. Di luar tenda dulu ya, yang ada di meja ini dulu ya. Yang ada di meja ini yang saya pakai ini adalah kompor atau stove ya, dari brand Soto. Ini Soto ST310MT. MT itu kode black ya, warna black. Ini kompor yang sangat rekomend banget dengan menggunakan gas model CB atau CB ya. Selanjutnya saya gelasnya saya pakai dari brand Snowpeak. Ini yang Snowpeak 450 tingkat titanium. Selanjutnya yang saya bawa ini ada ya mesh tin atau cookware lah ya, kompak dari brand Trangia Mini, Mini Trangia. Ini sudah ada spirit burnernya buat kompor alkohol atau spiritusnya ya. Dan ini full botolnya dari brand Trangia, full botol. Ini yang size-nya 300 ml. Ini warnanya olive, cakep. Jadi spirit burner pakai di dalamnya ini, saya letakin di dalamnya ini, saya masukin spiritus ya, bahan bakarnya buat di spirit burner Trangia Mini ini. Selanjutnya untuk water botolnya saya pakai dari brand Primus. Ini Primus Triton botol, ini size 1 liter. Selanjutnya korek apinya, Lato Lighter, saya pakai dari brand Soto. Ini Soto Torch ya. Selanjutnya ini ada pisau kompak yang sangat praktis, ringan juga. Ini pisau lipat ya, ini dari brand Opinel. Untuk buat coffee grindernya saya pakai dari brand JSI Outdoors. Ini yang Java Mill. Untuk coffee drippernya, saya nggak tahu ini mereknya apa, saya lupa. Ya ini bagus juga sama buat penyaring kopi ini ya. Yap, ini dia. Saya pakai penyaring atau water filter ya dari brand Sawyer. Ini rekomend banget sih. Ini Sawyer Mini ya, saya lupa ini ya. Dengan ada ininya, ini kurang lebih mungkin 600 ml ya. Ini buat filter air yang, karena saya ambil air yang ada di aliran air sungai ini ya. Jadi saya bisa menghemat air tanpa harus membeli
water mineral lagi. Selanjutnya buat piring ya, platnya saya pakai dari Trangia plate ya, yang ini. Ini bahannya full aluminium dan ini saya suka banget. Dan pastinya sendok dan garpu dari brand Trangia. Ini Trangia teaspoon. Ini juga saya favorit saya juga ya, sendok dan garpunya double. Oh iya, dan mejanya yang saya pakai ini mejanya dari brand JSA Outdoors yang micro table gitu ya. Salah. Ini paling rekomend banget karena bisa dilipat juga. Photo folding table. Nah, ini dia nih. Peralatan wajib yang saat wajib dibawa pada saat moto camping agar makanan dan minuman tetap dingin ya dan awet. Saya pakai dari brand Thermos, ini size-nya 5 liter ya, dan ini cukup buat membawa beberapa botol minuman ya, kaleng di sini, dan ada frozen food juga saya bawa. Ini saya letakin ice box-nya ya di sini. Saya bawa 2 ice box-nya di atas dan di bawah. Ini wajib juga pastinya biar tetap dingin ya. Kalau nggak ada ice box ini ya sama aja bohong gitu. Nggak bakal dingin juga di cooler bag-nya gitu. Selanjutnya saya akan bahas yang ada di hanging rack ini. Hanging rack ini yang saya pakai dari brand Flygo ya. Ini hanging rack lipat dan kompak, pastinya ringan juga. Yang ada di hooknya ini, yang saya gantung ini, saya akan jelaskan satu-satu. Ini adalah logos panggang roti gitu ya, buat manggang roti dari brand Logos. Ini mesin dari brand Trangia 210. Ini buat dari brand JSA Outdoors. Ini adalah siarakat dari brand Soto ya, yang saya pakai tadi malam nih buat pas masak-masak. Saya menggunakan dari brand Uniflame ini, frying pan. Untuk kettle-nya saya pakai dari brand Trangia dengan Sosogu ya, buat bikin coffee dripper-nya agar aliran airnya lebih bagus gitu. Ini nggak ada mereknya ya, nggak ada brand-nya. Wadah telur ini, egg folder ini dari brand Eger. Selanjutnya yang fire pit ini ya, atau wadah buat untuk bikin api unggun. Ini nggak ada mereknya juga. Ini udah komen banget sih buat api unggun pakai ini. Itu kresek sampah. Dan ini dia kursi yang paling favorit saya, yaitu adalah kursi dari brand Helinox. Ini si Helinox ground chair ya, kursi lipat yang kompak, yang menurut saya ini favorit saya juga ini. Ini ada space yang di sini ya, di space di dalam tendanya. Ini ada thermarest. Ini yang Z seat. Ini ada pisau ya, saya potong kayu-kayu kemarin dari brand Eger, sarung tangan kerja gitu. Saya makan makanan saya simpan di sana. Sini saya bisa simpan helm dan tas jaket juga di sini. Selanjutnya saya akan bahas apa yang ada di dalam inner mesh-nya ini. Seperti biasa, sleeping bag favorit saya yang biasa saya pakai ini adalah dari brand Big Agnes. Ini yang tipenya Anchorman 50 degrees, 15 derajat ya. Ini favorit saya juga ya. Emang saya punya ini aja sih untuk sleeping bag-nya. Dan untuk pillow-nya atau bantalnya, bantal tiup ini ya, saya pakai dari brand Big Agnes juga, XL Air Pillow. Ini juga favorit karena kompak dan ringan juga pas di packing. Dan matrasnya atau matras lipat saya pakai dari brand Thermarest Z-Lip. Ini juga rekomen banget karena empuk dan ya, rekomen deh pokoknya, praktis lah. Dan oh ya, ini untuk lampu ya, lampu-lampu yang saya bawa itu ada 5 ya. Saya mulai dari lampu ini dulu. Ini saya pakai buat lampu di inner mesh-nya dari brand Sunray ya. Ini Bluetooth speaker lantern ya. Jadi ini bisa jadi Bluetooth speaker juga. Keren banget nih dari brand Sunray. Yang lainnya ada 4 lagi ya di dalam ini. Ini ada Gul Zero Light Crash Light. Ini kompak dan ringan juga. Ini favorit saya juga ini. Gul Zero Lighthouse Mini. Nah, ini yang baru nih. Ini adalah Gul Zero
Lighthouse Micro Flash. Ini flashlight, bisa jadi lantern juga. Ini bisa jadi center juga ya sini ya. Selanjutnya yang gak kalah penting ini adalah headlamp ya, karena ini penting banget kalau mau buang air kecil ya, mau ke toilet kemana, lebih praktisnya pakai headlamp sih dibanding pakai lantern dan lain sebagainya. Oh ya, untuk power bank yang terakhir saya bawa 3 sih pada saat solo motocamping kali ini, yaitu power bank dari brand Gold Zero Venture 70, ada Vivan cadangannya, dan Gold Zero Sherpa 50. Oke, jadi itu aja yang saya bawa gear camping pada saat solo motocamping kali ini. Dan inilah dia tenda baru saya ya, dari brand Bandok Solo Dome. Ini tenda buat solo atau buat satu orang. Ini tenda rekomend banget sih bagi kalian yang suka solo ya atau sendirian. Ini penutup atau pintu masuknya bisa jadi tarp juga ya, tapi pol atau tiangnya ini dijual terpisah. Dan seperti ini model tendanya. Ada jendelanya atau ventilasi sih, ada ventilasi di kiri kanannya ini, ventilasinya ada dua. Dan di sebelah kanannya ini nggak ada pintu keluar lagi ya, jadi cuma ada satu tadi di depan tadi. Dan ini dia ada ventilasinya juga tadi ya, jadi ada dua kiri kanan. Ini talinya ada empat, ini tali yang di belakang dua ini, dan di depan dua buat pada saat misalnya ada hujan ya, atau hujan gede atau badai gitulah, atau ya apapun, biar lebih aman, safety, lebih baik dipakai ya. Talinya ini dipasakin gitu biar lebih kuat menancap di tanah gitu. Jadi tenda ini juga cocoknya buat mountaineering atau hiking juga ya, karena dia tuh kompak dan ringan. Beratnya itu hanya 1,8 kg, itu belum termasuk footprint ya. Untuk footprintnya dijual terpisah, dan saya pakai footprintnya dari brand Eiger ya, yang solo buat sendiri. Dan pintu flyseat atau yang di luarnya ini ya bisa buat tarp tadi yang saya ceritain. Ini pole-nya atau tiangnya saya pakai dari brand Bandok juga. Ini dijual terpisah ya buat tiang dan talinya ini. Jadi seperti inilah tenda Bandok Solo Dome tent-nya ini. Itulah peralatan camping yang saya bawa pada saat solo moto camping kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih telah menonton.